Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba serbi Microsoft Office dan e, SPSS. Kita masuk ke video pembelajaran terakhir dari penelitian kuantitatif, desain e, deskriptif, komparatif. Di video ini kita akan melakukan uji beda dengan Mann-Whitney U test karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Itu ya. Bersama saya, saya Pulanwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, kita sudah masuk ke video terakhir dari eh, rangkaian video pembelajaran. Penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif komparatif ini, video kelima ya. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan uji beda ketika data tidak normal atau ketika asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, yaitu dengan melakukan bandwidth new test. Ya, ini salah satu uh, statistik dan parametrik. Ya, oke, okay. langsung saja kita praktek menuju file SPSS. File SPSS-nya yang akan kita gunakan sama dengan yang digunakan di video-video sebelumnya ya Oke, kita buka file spss-nya baik ini file spss-nya ya kita langsung saja sekali lagi kita akan melakukan uji beda uh, di, uh, untuk melakukan apakah motivasi sis, uh, belajar siswa yang mengikuti ekskul keagamaan berbeda dengan yang tidak mengikuti ekskul keagamaan ya nah karena seperti yang tadi saya bilang asumsi normalitas data tidak terpenuhi maka untuk menganalisanya kita melakukan uh, uji statistik nonparametrik yaitu dengan men uh, Whitney U test ya. Nah, caranya kita langsung ke menu analyze lalu uh, nonparametrik test di Legacy Dialog itu ada uh, independent uh, sample ya. Kita klik ini. Nah, pastikan centang yang men uh, Mann Whitney U test. Untuk tes variabel list, kita masukkan motivasi untuk variabel ekskul. Kita masukkan ke grouping variabel. Jangan lupa, define group grupnya, grup 1, 1, dan grup 2, 2. ya. Jadi, rentangnya antara satu dan 2. Satu untuk siswa yang mengikuti ekskul, dua untuk siswa yang tidak mengikuti ekskul. Lalu, kita continue. Kalau sudah, kita langsung oke okay untuk melihat output dari men- with new test. Oke, okay. ini outputnya. Ya, ini uh, table rank ini menunjukkan tentang uh, data uh, secara keseluruhan. Jadi ada 25 total 60 siswa, 25 siswa mengikuti ekskul dan 35 siswa tidak mengikuti ekskul Ini uh, min ranknya. Nah, sementara untuk uh, uh, uji beda main with you test kita lihat di uh, asymp sig to tailed dari uh, main with you test yaitu nol ada angka di sini 0,000. Jadi uh, interpretasinya ya uh, karena ini to tailed ya. Jadi kar ketika nilai asimsic to tiled -nya lebih kecil daripada 0,05 yang dibagi dua karena to tailed jadi 0,025 berarti uh, terdapat perbedaan yang signifikan di antara uh, dua variabel. Kan kalau lihat dari min range ini jelas berbeda ya. Jadi selisihnya terpaut 24 poin. Tapi apakah perbedaan yang signifikan atau tidak? Lihat di e, uh, asumsi to Ketika ini lebih kecil daripada 0,025 untuk yang total, berarti HO-nya ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara motivasi siswa yang mengikuti ekskul motivasi siswa, motivasi belajar PAI siswa yang mengikuti ekskul dengan siswa yang tidak mengikuti ekskul. Tapi kalau lebih besar daripada 0,025, maka HA-nya diterima, ini tidak ada perbedaan. Tapi karena ini lebih kecil dari 0,025, sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan di antara motivasi kedua kelompok tersebut. Nah, saya kira itu saja ya untuk Uji beda dengan menggunakan uh, Statistik parametrik Yaitu Men-Whitney U-Test Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh